Cara membuat bolu pandan. Bahan-bahannya 150 gram tepung terigu, 6 butir kuning telur, 4 butir putih telur, 100 gram mentega yang dilelehkan, 125 gram gula pasir, 2 sendok makan tepung maizena, 1 sendok teh pengembang kue, dan pasta pandan. Caranya, pertama, rosok gula pasir. Pengembang kue. Kuning telur. Dan putih telur. Setelah mengembang, kemudian masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit dan juga tepung maizena sambil diaduk dengan kecepatan rendah. Masukkan mentega sedikit demi sedikit. Setelah tercampur rata, terakhir masukkan pasta pandan kurang lebih 2 tetes, kemudian aduk kembali sampai merata. Setelah tercampur rata, kemudian tuang ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan mentega dan tepung terigu. Selanjutnya, panggang kue kurang lebih 25 menit atau 30 menit sampai matang. Setelah matang, kemudian angkat kuenya, dinginkan terlebih dahulu sebelum dihidangkan. Setelah dingin, kemudian potong-potong kue dan siap untuk dihidangkan.